saya mau mereview bikin inkubator sederhana bahan bonkla ini. Saya semai di ember bekas, lalu ditutup plastik diikat dengan maksud supaya lembab dan bisa menetasnya lebih cepat kalau dibiarkan secara manual. Jadi ikat ya sama rapia. Supaya ini kurang lebih ya 1 bulan mungkin ada ya. Coba kita coba review, kita cek. Kita lihat satu persatu ya. Lagi akarnya subur banget, gede banget akarnya. Ini posisinya udah pasti ini nungging nih, posisi nungging udah tumbuh akarnya keren. Ini tinggal ngupas. Belum ada syair ada. Dari kurang lebih 15 bahan ini ada 7 yang sudah tumbuh. Ini akarnya gede banget, sehat banget, bahkan ada yang sudah panjang banget. Ini posisinya semua ditanam nungging seperti ini sudah ada tunasnya, tapi nggak tahu di mana ini tunasnya. Ditanam secara terbalik. Ini hasil semai di media apa nih, media ember bekas. Hasilnya seperti ini. Top. Hasil persemaian di bekas ember jelek ya, di ember bekas, di kelapanya di posisi nungging. Dari 15 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah tumbuh. Akarnya bagus banget. Ini posisinya seperti ini, jadi nanamnya ini terbalik. Ini juga akarnya gede-gede banget, bagus banget. Ini kelapa gading semua. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman pencinta bonsai kelapa dimanapun berada. Salam satu hobi.